Yang kedua, ittiba' janaiz, yaitu mengikuti jenazah. Dan hukum asal jenazah juga yang dimaksudkan adalah jenazah orang-orang Islam. Dan mengikuti jenazah ini ada pada dua hal, dua amalan yang paling penting dalam mengantar, dalam mengikuti jenazah. Maksudnya adalah mengantar jenazah hingga ke pekuburan dan sebelumnya menyalati jenazah tersebut. Ya, kalau dia adalah seorang Muslim, seorang yang beragam Islam. Dan satu amalan ini pahalanya satu qirat. Satu qirat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti satu gunung yang besar. Oleh karenanya Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan hal tersebut mengatakan satu salat jenazah, satu qirat, satu pahala seperti gunung emas, lalu mengantar sampai ke kuburan juga satu qirat, maka sungguh sangat merugi kita telah begitu banyak peluang-peluang mendapatkan gunung-gunung emas yang kita lalaikan. Yang kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ini satu kebaikan yang sangat besar. Yang peluang-peluang yang kadang kita biarkan begitu saja berlalu dari kehidupan kita. Dan untuk orang di luar Islam, maka dibolehkan bagi kita untuk melayat jenazahnya, tapi tidak untuk kita mendoakan, karena tidak boleh mendoakan orang-orang kafir ketika dia sudah mati dalam keadaan kafir. Ketika dia belum mati, maka bisa kita doakan untuk mendapatkan hidayah. Ya, apalagi kalau dia memang memiliki ya bibit-bibit keimanan, ya artinya tanda-tanda indikasi yang bagus untuk bisa beriman, maka perlu didoakan. Tapi kalau dia sudah mati dalam status kafir, maka tidak boleh lagi kita doakan sama sekali. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan ada teman kita, tetangga kita dari selain Islam meninggal, maka silahkan kita mendatanginya, tapi bukan untuk mendoakan, sekedar untuk melayat, memperlihatkan diri kita, dan itu paling tidak menjadi bagian dari hak tetangga dan hak teman, tapi sekali lagi tidak dengan diiringi dengan doa rahmat dan doa pengampunan untuk orang tersebut. Bagaimana teknis mengiringi jenazah? Apakah di depan jenazah atau di belakang jenazah? Ini khilaf sejak dulu dari para ulama kita. Sebagian memahami namanya mengikuti berarti di belakang, karena itu diiringi dari belakang. Dan sebagian memahami bahwa tidak harus seperti itu, di depan pun tidak mengapa, karenanya hal ini tidak masalah. Namun kalau dilihat dari zahir hadisnya bahwa memang dia di belakang dari jenazah, artinya ketika diantar ke pekuburan. Dan selesainya prosesi penguburan itu ditandai dengan selesainya semua ketika sudah selesai dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu ditutupi kembali kuburannya, dan dengan mendoakannya untuk dimudahkan dari jawaban terhadap pertanyaan malaikat mungkar nakir. Setelah itu selesai, silahkan pulang. Ya, tidak usah lagi terlalu lama di situ, tapi berakhirnya itu dengan doa kita setelah selesai proses penguburan, lalu kita semburkan ya tanah 3 kali ke batu nisannya atau batu itu ya batu, lalu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Setelah itu selesai, maka silakan kita balik ke rumah kita. Itu maksud dari ittiba'ul janazah.